Take a moment right here, feeling like a sound gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun, running, running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya balik lagi ke agen dari Wisnu Santara dan juga Harapan Jaya, tepatnya di depan mall, di seberang mall Citraan. Dan ini dia posisi dari agen Wisnu Harapan Jaya dan juga Nusantara ya. Buat kalian yang mau bepergian menggunakan armada ini, silakan datang ke lokasi ini. Kenapa alasan saya datang lagi ke sini? Karena saya tadi melihat di Pool Nusantara di Jalan Daan Mogot KM11 ya. Ada bis barunya yang baru keluar dari Adiputro yang dirombak menjadi body jet bus 3 plus Voyager ya, kurang tahu height berapa. Nanti juga akan memasuki agen sini, kita tunggu saja ya. Benar, ini masih di dekat daerah Grogol ya. Di seberang sana udah terminal Grogol ya. Namun kalau kita hunting di sini, kita akan mendapatkan banyak bus ya. Seperti Nusantara ini, dia nggak masuk terminal Grogol, masuk muter di flyover Grogol situ ya. Dan masih banyak bus lainnya, seperti Harapan Jaya juga ya. Oh, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tempatkan waktunya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Ada PPJ mau masuk terminal Grogol ini kayaknya. PPJ yang satu ini mengisi rute Purwodadi ya. Iya, Nusantara ya, ternyata bukan yang body Voyager ya, NS01 ini. Ternyata saya salah melihat ya, ternyata ini NS01 yang udah dirombak duluan menjadi body jet bus 3 plus. Berarti yang Voyager-nya kresanya yang kemarin ya. Ini adalah NS01 dengan seat kursi pesawatnya. Ada Alvarus termuda. Ini adalah unit VO Nusantara yang dengan ciri khas kursi pesawat elektrik 21 ya. Kita coba yum.
Garuda Mas, jos bus. Da 065 Parades. Mau masuk terminal Grogol. Untuk Nusantara tidak masuk ke terminal Grogol ya, dia langsung putar di flyover Grogol ya. NS-01 dengan seat kursi pesawatnya. Ada Beju B72. Masuk lagi Nusantara. KS-222. Oh. Kiri. Oh. Sepertinya hari ini saya salah ngelihat ya. Ternyata yang barusan pertama tadi bukan bis yang baru dirombak. Dan unit yang kedua adalah HS-222 ini. Warna biru. Ini adalah unit yang terakhir kalau nggak salah. Cuman 2 unit dari ini. Nah, untuk harapannya sendiri biasanya berangkat di angkatan pagi ya sama siang hari ya. Kurang tahu di angkatan sorenya masih ada apa enggak ya. Tadi saya tanya juru parkirnya masih ada satu unit lagi untuk harapannya ya. Kurang tahu mengisi rute mana ya. Itu dia dengan Mas Andi yang waktu pertama dulu training di Nusantara. Pernah kenalan dengan saya di garasi dari Nusantara dan mogot KM-11. Hari ini membawa NS-17 AS-222 tujuan mengisi rute Lasem hari ini ya. Ada 094 Pragolo. Masih ada satu unit lagi dari Harapan Jaya tujuan Madiun ya. Namun bisnya masih di Poris tadi dengar kabar dari juru parkirnya. Sekarang udah sore ya. Kita sudahi aja hunting di agen Nusantara dan Harapan Jaya sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.